Halo, kali ini saya akan memberikan sebuah referensi dalam musik, yaitu sesuatu yang disebut dengan moods. Mungkin ada dari teman yang belum familiar dengan moods ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tone equal temperament, yaitu jumlah nada dalam satu oktav dari do rendah sampai tinggi, dari do sampai do lagi itu disebut dengan satu oktav. Jumlah nada yang ditentukan untuk membagi oktav ini dengan jarak yang sama, jaraknya sama. Kalau kita hitung jumlahnya ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru kembali ke nada yang semula atau nada pertamanya. Nah, kalau kalian cari-cari alat musik yang modern, pasti kalian akan menemukan jumlah yang 12 ini. Paling umum, paling sering ditemukan di alat musik modern seperti piano atau gitar atau alat musik lainnya yang menggunakan tuning system yang serupa, yaitu 12 tone equal temperament ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas yang disebut dengan scale atau tangga nada. Jadi biasanya kita akan menentukan sekumpulan nada tertentu untuk memainkan sebuah lagu atau musik tertentu. Sekumpulan nada-nada atau not tersebut disebut dengan scale. Contohnya yang paling umum, yang paling banyak orang tahu ini. Paling populer, banyak digunakan dalam lagu-lagu kan. Itu disebut dengan tangga nada mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Juga memiliki nama lain tangga nada diatonik karena memiliki 7 nada. 4, 5, 6, 7. Ada juga yang lainnya yaitu pentatonik contohnya. Memiliki 5 nada. Ini salah satu contohnya. Do, re, mi, sol, la, do. Ada juga yang do, mi, fa, sol, si, do, si, sol, fa, mi, do. Kalau yang ini menyerupai tangga nada pelog Jawa. Nadanya mendekati, menyerupai. Dan masih banyak yang lainnya tangga nada pentatonik. Ada juga yang disebut dengan tangga nada kromatik. Itu memiliki 12 nada ini. Jadi semua nada yang dalam 12 tone equal temperament ini, yaitu tangga nada kromatik, semuanya termasuk. Nah, tangga nada kromatik ini biasa disebut memiliki jarak setengah. Ini berjarak setengah biasanya disebutnya. Nah, karena ini disebut dengan setengah, maka sebenarnya dari 12 nada ini hanya memiliki 6 nada, jarak 6 nada, karena ini dari sini ke sini berjumlah setengah, lalu dari sini ke sini juga berjumlah setengah, jadi dari sini ke sini berjumlah 1. Jadi kalau kita hitung 12 nada ini secara utuh memakai bilangan bulat, sebenarnya kita hanya akan mendapat 6 nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kembali ke nada do lagi. Nah, lalu kita terakhir akan banyak membahas tangga nada diatonik di sini. Nah, tangga nada diatonik itu selain mayor juga ada yang namanya minor. Ini mayor. Nah, hanya kalau minor mulainya, titik awal mulainya dari nada la, nada keenamnya. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Jadi dari do turun ke si, la, itu minornya. Nah, kalau ini nada C, ini nada A. Jadi kalau tangga nada minor yang dimulai dari A ini disebutnya tangga nada relatif minornya dari C mayor ini. Relatif minornya C mayor yaitu A minor. Disebut relatif minor karena nada-nada
yang dipakai sama hanya bergeser letaknya tempatnya ke dimulai dari nada A ini, dari nada La. Nah, ada juga yang disebut dengan paralel minor. Nah, paralel minor ini sesederhana mengubah tangga nada yang mayor tersebut jadi minor. Titik mulainya sama, jadi C minor itu adalah tangga nada paralel minor dari C mayor ini. Jadi misalkan C mayor, do re mi fa sol la si do, C minornya adalah do re mi fa sol la te do. Jadi ini seperti tangga nada minor yang dari A ini, cuma mulainya dari C. Jadi jarak-jarak dari yang ada di dalam tangga nada minor ini diubah ke dimulai dari C ini. Nah, mungkin saya agak sedikit lompat menjelaskannya. Saya lupa menjelaskan tentang ini. Dalam tangga nada diatonik, itu ada nada yang berjumlah, berjarak satu dengan ada juga yang berjarak setengah. Contohnya kalau dalam tangga nada mayor ini, yang berjarak setengah itu adalah dari Mi ke Fa. Kalau di piano ini terlihat jelas tidak ada tuts hitamnya. Ini sudah jelas setengah, dan ini juga setengah, Si ke Do. Si Do. Jadi, kalau kita sebutkan intervalnya satu persatu atau jaraknya satu persatu, ini jadi satu, satu, setengah, satu, 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 setengah. Nah, jadi maka itu juga berlaku hal yang sama dalam kita memindahkan tangga nada A minor ini ke tangga nada C minor. Misalkan kalau dalam tangga nada minor ini yang dimulai dari A, kita hitung dulu satu, setengah, satu, satu, setengah, satu, satu. Maka kita menerapkan rumus yang sama dari C. C, satu, setengah, satu, satu, setengah, satu, satu. Maka tangga nada ini disebut dengan C minor. Nah, sekarang kita masuk ke modes. Apa itu modes? Modes itu bisa dibilang pembalikan-pembalikan atau inversi dari sebuah tangga nada. Nah, misalkan tangga nada mayor ini sendiri, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Kita bisa memulainya dari Re. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Bisa juga dari Mi, dan dari semuanya kita bisa mulai dari mana saja, itu disebut dengan modes. Nah, seperti halnya yang tadi, yang mulai dari La, itu disebut dengan minor. Nah, juga modes itu dari setiap nada ini ada namanya tersendiri. Kita mulai dari Do ada namanya, mulai dari Mi ada namanya. Nah, namanya adalah, kalau dari Do, Ionian. Ini namanya tangga nada Ionian. Lalu kalau dari Re, namanya adalah tangga nada Dorian. Dari Mi, namanya adalah tangga nada Phrygian. Lalu dari Fa, namanya adalah tangga nada Lydian. Dari Sol, namanya adalah tangga nada Mixolydian. Dari La, namanya adalah tangga nada Aeolian. Dari Si, namanya adalah tangga nada Locrian. Nah, itu adalah teori dasar tentang modes itu sendiri. Inti dari modes itu sendiri. Nah, mungkin orang sering meninggalkan satu hal ini, yaitu mentranspos mod itu ke dalam satu nada yang sama, mencari paralelnya. Misalkan kita tadi sudah mencari tahu rumus-rumus dari mods itu sendiri. Misalkan kita mau mulai dari Re, itu pasti akan ada rumusnya sendiri.
pembalikan jarak-jaraknya. Satu, setengah, satu, 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 setengah, satu. Kita mulai dari mi, nanti jaraknya berubah lagi susunannya. Setengah, satu, 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 setengah, satu, satu. Dari fa, nanti mulai berubah lagi jaraknya. Mulai dari fa. Tuh. Ini apa? Satu, 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 setengah, satu, satu, setengah. Nah, itu semua nanti kalian bisa explore sendiri atau di Google juga banyak catatan tentang hal ini. Nah, kalau kita transpose semua dari rumus itu untuk memulainya dari satu nada tertentu saja, tangga nada C misalnya. C Ionian, yaitu ya sama dengan C mayor. Ini C Ionian. Lalu kita bisa juga Durian, C Durian. Ini C sebagai Re. Jadi Do-nya sebenarnya ada di tangga nada ini. B bemol, B flat, bass ini. Jadi kalau kita mau anggap C sebagai Re-nya atau C Durian, jadi sebenarnya Do-nya ada di B flat. Kita sebenarnya juga bisa terapkan main tangga nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, Si, Do ini, dari bemol ini. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Maka kita langsung dapat bentuknya C Durian itu seperti apa. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Te, Do. Seperti tangga nada bass ini hanya mulainya dari tangga nada C. Hanya mulainya dari nada C. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Te, Do. Isi notnya sama. Nah, juga berlaku untuk semua nada, tangga nada yang lainnya, modes-modes yang lainnya seperti C Phrygian. Ini contoh lagi, C Phrygian berarti C sebagai Mi-nya. Mi, Phrygian itu yang ketiga. Ionian, Durian, Phrygian. Jadi kalau C adalah yang ketiga atau sebagai Mi-nya, Do-nya terletak di As ini. A flat atau A mol, As. Do, Re, Mi. Ini C-nya sebagai Mi. Nah, kita juga bisa pakai rumus yang ini yang lebih praktis sebenarnya. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Kita tinggal main Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do dari As. Dilanjut sampai C. Kita langsung dapat gambar bentuk dari tangga nada Phrygian itu sendiri. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, itu juga akan berlaku hal yang sama untuk semua modes yang lainnya. Kalian bisa explore sendiri nanti. Ini saya akan contohkan, peragakan satu persatu modes dari C mayor, yaitu C Ionian, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. C Durian, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Te, Do, Te, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. C Phrygian, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Te, Do, Te, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. C Lydian, Do, Re, Mi, Fi, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fi, Mi, Re, Do. C Mixolydian, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Te, Do, Te, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. C Aeolian, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Te, Do, Te, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Ini sama dengan C minor. Lalu yang terakhir adalah C Locrian. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Te, Do, Te, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Nah, itu adalah contoh modes dari tangga nada mayor. Nanti juga ada modes dari tangga nada yang lainnya. Ada tangga nada yang disebut dengan melodic minor. Nah, tangga nada minor itu sendiri, minor, tangga nada minor itu sendiri memiliki versi lainnya. Ini yang kita tadi bahas sebut itu disebut dengan tangga nada natural minor, minor natural. Nah, versi yang lainnya itu ada misalnya tangga nada minor melodic, melodic minor. Ada perbedaan di akhir dari tangga nadanya. Do, Re, Mi, Fa,
solatido, yaitu nada 6 ke 7 nya naik, jadi seperti di tangga nada mayor, hanya saja nada ketiganya tetap seperti tangga nada minor natural. Jadi tangga nada minor melodik itu seperti ini. Nah, kalau di musik klasik, di dunia musik klasik, tangga nada minor melodik ini hanya berlaku untuk naiknya saja. Nah, tetapi turunnya harus memakai tangga nada natural minor, minor natural. Tetapi di dunia jazz, tangga nada minor itu dipakai sama, naik turun sama-sama minor melodik ini. Nah, lalu contoh yang lainnya lagi ada minor harmonik. Itu seperti ini, do, re, mi, fa, sol, le, di, do. Hampir sama juga kayak tangga nada minor yang biasa. Bedanya ada di nada ketujuhnya, naik setengah. Do, si, le, sol, fa, mi, re, do. Jadi beda-beda tipis antara minor melodik dengan minor harmonik ini. Nah, kalau tangga nada minor harmonik tidak memiliki peraturan seperti tangga nada minor melodik tadi, baik di dunia jazz ataupun klasik, memiliki sifat yang sama, peraturan yang sama. Nah, ada juga banyak tangga nada lain seperti Neapolitan major, contohnya. Ada juga Neapolitan minor. Ada juga yang bernama major harmonik. Do, re, mi, fa, sol, le, di, do, di, le, sol, fa, mi, re, do. Nah, yang ini juga sama seperti minor harmonik, hanya saja nada ketiganya seperti tangga nada mayor yang biasa itu. Do, re, mi, fa, sol, le, di, do, si, le, sol, fa, mi, re, do. Harmoniknya terletak di sini. Jadi harmonik itu pengertiannya lebih ke ada nada yang berjarak 1/2 dalam scale-nya itu. 1/2. Ini harmoniknya. Nah, mungkin ada lagi yang lainnya, ini satu lagi. Do, re, mi, salah. Do, re, mi, fa, sol, le, di, do. Ini disebut dengan double harmonic major. Iya, double harmonic major. Do, re, mi, ada nada harmoniknya juga di sini. Do, re, mi, fa, sol, le, di, do, di, le, sol, fa, mi, re, do. Jadi ada dua harmonik di situ. Nah, masing-masing dari tangga nada tersebut juga memiliki modsnya sendiri. Itu semua tercatat di Google. Kalau kalian mau googling, cari-cari silahkan. Di sana catatannya lengkap semua. Nah, mungkin saya akan berikan satu contoh lagi di sini, yaitu mods dari tangga nada minor melodik. Nah, tangga nada minor melodik itu hampir sama dengan tangga nada mayor, hanya memiliki perbedaan di not ketiganya. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Nada ketiganya turun dari mi jadi mi. Nah, maka modes kedua dari tangga nada minor melodik ini akan berbunyi seperti ini. Dan tangga nada ini berbunyi sama dengan tangga nada Dorian, tetapi memiliki satu perbedaan di note keduanya. Karena tadi kalau dari scale yang pertama, ini terletak posisinya di note yang ketiga,
Tapi begitu kita masuk ke tangga nada kedua, otomatis ini jadi not keduanya dari scale ini. Do ra mi fa sol la ti do do ti la sol fa mi ra do. Jadi tangga nada ini dinamakan Dorian flat 2, yaitu tangga nada Dorian dengan nada kedua yang flat. Lalu mode ketiganya adalah ini. Mulai dari nada me. Me fa sol. Kalau dari do-nya do re mi. Me fa sol la ti do re mi. Tapi kalau kita hitung ini dari do. Do re mi fi si la ti do. Do ti la si fi mi. Nah, ini juga seperti tangga nada Lydian. Do, re, mi, fi. Hanya saja not kelimanya bukan sol tapi si. Sol naik setengah. La, ti, do, do, ti, la, si, fi, mi, re, do. Jadi tangga nada ini dinamakan dengan Lydian augmented. Karena seperti tangga nada Lydian yang memiliki not kelima yang naik setengah. Do, re, mi, fi, si, la, di. Nah, arti dari augmented sendiri itu sebenarnya lebih. Tetapi kalau dalam konteks chord atau tangga nada biasanya ditujukan ke nada kelima yang naik setengah. Memiliki interval lebih. Do, mi, si. Yang tadinya do, mi, sol. Jadi do, mi, si. Karena naik setengah ini disebut dengan augmented. Sekarang kita maju ke mode keempat. Do, re, mi, fa. Mulai dari fa. Fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Fa, mi, re, do, di, la, sol, fa. Nah, tangga nada ini juga sama dengan tangga nada Lydian. Kalau kita hitung dari do. Do, re, mi, fi, sol, la, si, do. Sama dengan tangga nada Lydian yang memiliki perbedaan di not ketujuhnya. Do, re, mi, fi, sol, la, ti. Ti-nya turun setengah, jadi ti, te, do, te, la, sol, fi, mi, re, do. Nah, karena memiliki si yang turun setengah ini, tangga nada ini disebut dengan tangga nada Lydian dominan. Kita bisa sebut dengan Lydian dominan. Karena kalau kita mainkan chord 7 dari scale ini, kita akan mendapatkan chord 7 yang kualitasnya adalah dominan. Nah, jadi mungkin sebagian besar orang tahu chord 7, tapi biasanya orang belum memahami soal ini. Kalau chord 7 itu memiliki banyak jenis. Ada yang kualitasnya dominan. Do, mi, sol, te. Ini disebut kualitas dominan karena sifatnya seperti mau resolve. Seperti dari chord 5 ke chord 1. Nah, 5, 1, 5, 1. Ada juga chord 7-7 yang lain. Itu banyak versi, itu juga bisa kalian coba googling. Itu banyak versi chord 7. Ada contohnya chord mayor 7. Do, mi, sol, si. Ada yang lainnya chord minor 7. Juga namanya minor mayor 7. Chord minor dengan 7-nya mayor. Minor mayor 7. Nah, nanti boleh searching sendiri. Nah, selain memiliki nama Lydian dominan, tangga nada ini juga bisa disebut dengan Mixolydian. Sama juga bukan dengan Mixolydian, hanya memiliki perbedaan di not keempatnya.
La si do. Tetapi kalau tangga nada ini do re mi fi sol la si do. Jadi bisa disebut dengan Mixolydian sharp 4 atau sharp 11. Do re mi fi, fan-nya naik setengah. Sol la si do do re la sol fi mi re do. Nah, sekarang kita maju lagi ke mod kelima. Mulai dari nada kelima. Do re mi fa sol. Kita hitung dari sol. Sol la ti do re mi fa sol. Sol fa mi re do di la sol. Nah, ini juga scale yang paling mendekati scale Mixolydian. Sol. Kalau kita dihitung dari do, do re mi fa sol. Kalau Mixolydian biasa kan la si do do de la sol, tapi ini la nya turun setengah. Do re mi fa sol le de la do de le sol fa mi re do. Nah, jadi ini disebut dengan Mixolydian flat 6, Mixolydian flat 6, atau Mixolydian flat 13. Ya, 6 dengan 13 itu sama, hanya beda oktav aja. 4 sama dengan 11 dan 2 sama dengan 9. Nah, kalau kita hitung urut, do re mi fa sol la di do, do yang berikutnya sudah nada ke-8. Lalu kita naik lagi re, itu nada ke-9. Mi fa, nada ke-11 fa. Sol la, la yang paling atas nada ke-13 dari do yang semula. Nah, kalau kita mau hitung secara akord, nah akord ini kan yang paling dasar. Itu kan biasanya akord yang berjarak interval 3. Ya, misalkan ini chord G mayor. Do mi sol. Jadi semua jaraknya itu 3. Do re mi 3. Mi fa sol 3 juga. Nah, kalau kita teruskan chord ini, kita kenal yang namanya chord 7. Ada nada ketujuhnya. Do re mi mi fa sol sol la si. Do mi sol si 1 3 5 7. Kita bisa tambahkan 9 di atasnya. Ini 11, sharp 11, 11 naik setengah. Do, mi, sol, si, re, fi, la. Nah, biasa kalau di chord yang nada ketiganya mayor, kita ambil nada extension tingginya, nada 11-nya itu sharp. Karena kalau kita mau ambil 11 yang biasa, 11 yang natural, netral, kita akan nabrak di nada ketiga sama keempatnya ini. Bunyinya disonan. Kita ketemu interval minor 2 yang jaraknya setengah. Kalau kita mainkan di oktav yang dekat, bunyinya seperti ini. Sebenarnya sih nggak terlalu masalah. Cuma kalau kita mau menghindari disonannya, maka biasanya orang ubah ekstensi 11-nya itu jadi sharp 11. Jadi segini. Nah, oke, kita lanjut dulu. Itu kalau di teorinya namanya upper tension atau extension. Sama juga alteration. Kalau extension ini nada-nada tambahan yang di atas chord 7. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ini extension. Sedangkan alterations itu yang seperti 11 ini dinaikkan setengah. Jadi dari nada-nada chord yang udah ada itu ada yang di sharp atau ada yang di flat, ada yang naik setengah atau turun setengah, itu dinamakan dengan alteration. Nah, sekarang kita lanjut ke modes ke-6. Do, re, me, fa, sol, la. Kita hitung dari la dulu. La ti do re me fa sol.
sol fa mi re do di la. Ini juga bisa dibilang sama dengan Mozart Aeolian, tapi solnya turun. Do re mi fa se la te do, maaf, le te do, do te le se fa me re do. Tapi bisa juga dibilang Locrian atau mod ketujuh dari major scale, tapi dengan nada kedua yang natural. Nada keduanya Locrian harusnya flat. Do re mi, do re mi fa se le te do, tapi ini natural. Do re mi fa se le te do, do te le se fa me re do. Nah, ini juga disebut dengan Locrian natural 2, atau ada nama lainnya semi Locrian. Oke, kita lanjut satu lagi mode terakhir dari tengah nada melodic minor ini, mulai dari C. Ti do re mi fa sol la ti, ti la sol fa mi re do ti. Ini juga sama dengan mode Locrian, mulainya dari C, tapi nada keempatnya turun setengah. Di do re mi, kalau dihitung dari do, do re mi. Nah, ini jadi fa yang turun setengah. Kalau saya sih bilangnya V aja, do re mi V, tapi nggak ada nama bakunya sebenarnya. Fa yang turun setengah itu sama dengan mi sebenarnya, do re mi mi, tapi ini buat sebut-sebut aja bilangnya V aja. Tapi ini enggak resmi. Do re mi fa sol se le te do, do te le se fa mi re do. Nah, kalau scale ini kita pindahkan ke nada do. Kita main scale yang sama dari nada do, akan dapat do ra dari nada C maksudnya. Do ra me fe se le te do, kita akan dapat nada C dengan E. Nah, selebihnya adalah nada-nada yang memiliki tuts hitam kalau di piano. Nah, selebihnya itu altered nada-nada yang kalau kita hitung dari C itu disebut dengan alter tension tadi. Nah, maka scale ini disebut dengan alter dominant, atau bisa juga disebut dengan super Locrian. Ada banyak nama sebenarnya, tapi paling suka saya sebut dengan alter dominant. Nah, mungkin segini dulu yang bisa saya share mengenai modes. Mungkin nanti kedepannya saya bisa buat tutorial teori-teori musik seperti ini lagi, kalau ada dari teman-teman yang nanya sesuatu yang ada di video ini, atau kalau ada yang mau request topik-topik lainnya seputar musik, atau kalau ada yang mau kasih masukan, mungkin ada penjelasan yang masih salah atau kurang tepat, silakan langsung komentar di bawah aja buat perbaikannya. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat. God bless.